Yo guys, kembali lagi di TBB, and as you can see, kita mau main World of Tanks. Dan hari ini, gue mau tahu tentang apa yang akan gue dapatkan untuk well-deserved reward gue. Jadi, ayolah kita langsung connect aja. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu well-deserved reward, itu adalah gratis-gratisan yang dikasih oleh Wargaming sekali setahun untuk para pemain guys. Dan lebih lama kalian udah main gamenya, lebih banyak reward yang akan kalian dapatkan. Kalau nggak salah, gue tuh udah 2016 bikin akun ini, jadi udah 4 tahun ya, dari 2016 sampai 2020 gue udah main game ini untuk 4 tahun di akun gue. Dan sekarang gue mau tahu apa well deserved reward yang akan gue dapatkan tahun ini guys. Tahun lalu gue dapat tank, kalau nggak salah dapat M10 ya, dan kita lihat di situ, wow, sangat banyak ya well deserved rewardnya. Wow guys, jadi kita bisa mendapatkan T50-2 dengan kru 100%, kita mendapatkan Super Hellcat, dan kita mendapatkan Super Chaffee, Light Tank, dan TD yang semuanya sangat kuat di meta sekarang. Ada Hellcat tier 7 juga, jadi sangat baik, dan semuanya tank premi guys, dan semuanya dapat 100% kru juga. Dapat, kita juga bisa mendapatkan bonus 2000, setengahnya untuk bonus campaign ya, 2 juta credits. Kita mendapatkan training manual 850.000 XP. Kita mendapatkan universal manual, bagus bagus. Mendapatkan premium 7 hari, mendapatkan experience booster, mendapatkan credits booster, mendapatkan times 5. Jadi ayolah kita grinding dan and more. Kita mendapatkan ada dapat badge ya, dan juga emblem dan inscription guys, immortal classic ya, itu kayaknya camouflage kalau nggak salah. Dan kita bisa klik New Year Surprise guys. Jadi iyalah, kita akan lihat nanti di awal Desember kita akan mendapatkan apa ya untuk akun kita. Dan as you guys know, kita mempunyai hanya bentar lagi waktu sebelum Polar Challenge mulai, yaitu sebuah grind mission lagi, sebuah campaign di mana kita bisa mendapatkan tank special object 274A guys. Dan don't worry, di channel ini bakal ada preview oleh tank itu bentar lagi, mungkin besok ya guys, soalnya ini gue agak sibuk. Tapi ya kita lihat di sini, gue udah ada tanknya, nanti gue coba-coba dan kasih tahu kalian info tentang tank ini dan apakah worth it apa tidak guys. Jadi ya, video yang short hari ini, hopefully kalian enjoy. Kalau kalian enjoy, jangan lupa like dulu dan juga jangan lupa subscribe ke channel guys. Thank you so much for watching and I will see you later.